أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Ustaz Ali Zaki di dalam siri Quran di Hatiku. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi menceritakan tentang bagaimana orang mukmin itu, orang beriman itu, di antara mereka saling membantu sesama mereka. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling membantu. Kemudian Allah meneruskan lagi ayat yang seterusnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna as-salah. Mereka mengerjakan solat, mengerjakan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka ini? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ini Allah rahmati mereka. Dan inilah satu perkara yang sangat kita inginkan dalam kehidupan. Allah rahmat kepada kita, maka kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'buhu ba'ba. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain, mereka ini saling membantu seperti mana satu binaan yang kukuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dengan mukmin yang lain, orang yang beriman lain, dengan muslim yang lain, maka salinglah kita membantu. Salah satu contoh, marilah kita sama-sama menyokong produk orang muslim kita. Membeli barangan yang kita perlukan daripada orang muslim yang memerlukan keuntungan dalam perniagaan mereka. Maka kita dapat membantu antara muslim dengan muslim yang lain. Kemudian setelah kita saling membantu, maka apa yang menjadikan kita lebih hebat? Maka Allah meneruskan ayat yang seterusnya dalam surah yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat yang terpilih, umat yang hebat. Apa yang umat yang hebat ini buat? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini saling mencegah dalam perkara yang mungkar dan mereka sentiasa menyokong, menyuruh untuk berbuat kebaikan. Dan inilah perkara yang menjadikan kita satu umat yang bersatu padu apabila kita mengajak orang untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran oleh sebab kita sayangkan mereka. Oleh sebab kita sayang kepada keluarga kita, maka kita tegah daripada buat perkara yang buruk. Sebab kita sayangkan jiran kita, maka kita ajak untuk buat perkara yang baik. Oleh kerana kita ingin bertemu dengan keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita di dunia yang akan datang, iaitu dunia akhirat, alam akhirat, maka kita nak bertemu dengan mereka di syurga nanti, maka kita pun mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah sebuah harmoninya kasih sayang kehidupan orang beriman, orang yang saling tolong-menolong dan membantu dalam perkara kebaikan dan mencegah dalam perkara kemungkaran oleh sebab mereka inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.